Nama saya Ramesh. Saya setiausaha Hindraf Makal Sakti Malaysia. Datang hari ini untuk membuat laporan polis terhadap penahanan tidak sah 6 orang ahli PSM. Dr. J. Kumar, Saudara Chun Chun Kai, Saudara Sarat Babu, Saudari Saraswati, Saudara Lechumanan, Saudara Sugumaran di bawah ordinan darurat. Okay, kami datang membuat laporan polis terhadap Menteri Dalam Negeri Datuk Ishamuddin, Ketua Polis Negara Tan Sri Ismail Omar dan Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Khalid Abu Bakar. Okey, tujuan kami datang ini adalah kerana laporan ini dibuat kerana satu, 6 orang ahli dan aktivis PSM yang ditangkap di bawah EO ataupun kita panggil ordinan darurat yang tidak hak untuk membela diri dan dibicarakan di mahkamah dan biasa digunakan terhadap penjenayah berat, melakukan penyiasatan dan penderaan ala ISA walaupun keenam mereka ditahan di bawah EO, telah membuat tuduhan palsu dan cuba mengaitkan mereka kepada aktiviti-aktiviti yang mereka tidak terlibat seperti melancarkan perang ke atas dunia maha mulia agung atau memulihkan PKM antaranya. Risau akan keadaan kesihatan mereka memandangkan mereka berada dalam sel berasingan. Penahanan tanpa bicara di bawah EO atau ISA adalah satu pencabulan hak asasi manusia dan dikutuk oleh semua institusi hak asasi antarabangsa dan oleh semua amalan agama di dunia. Kami daripada Hindraf Makal Sakti Malaysia amat kecewa dan duka cita atas penahanan keenam aktivis ini. Kami meminta mereka dibebaskan atau dibicarakan di mahkamah terbuka dengan serta merta. Kami membuat aduan polis ini kerana keenam-enam ahli aktivis PSM ini ditahan secara tidak sah. Kami bimbang akan keselamatan mereka dan membuat aduan polis ini kerana mahukan mereka dibebaskan dengan serta-merta atau didakwa di mahkamah. So, ini yang laporan yang kami buat. Kami minta kerajaan Malaysia dan polis diraja Malaysia segera membebaskan keenam-enam aktivis ini dan sekiranya ada bukti yang menunjukkan mereka ini ada ada kesalahan, membawa mereka ke mahkamah untuk apa dibicara. Okey, sekian.